Emil, kakak hari ini mau main jalan tol langit. Lihat, di depan ada jalan tol langit warna-warni. Kak mau coba dengan berbagai kendaraan. Kira-kira bisa nggak ya naik? Yang pertama kita tes pakai kendaraan bebek ini. Kira-kira kuat nggak nanjak bebeknya? Oke. Aduh, ternyata ada pembatas kacanya di tengah-tengah. Bebeknya nabrak, langsung meledak terbakar lagi. Waduh, ternyata jalannya mepet sekali nih. Ini bebeknya langsung nabrak kaca, langsung terbelah, terbakar lagi. Aduh, sekarang kita coba pakai mobil ini saja. Kita pakai mobil listrik mini ini. Kira-kira kuat nanjak nggak ya? Kita coba sekarang. Ini harus pelan-pelan, soalnya jalannya mepet sekali. Aduh, aduh, susah sekali. Waduh, langsung berasap mobilnya. Aduh, harus hati-hati nih. Dan bisa mabuk. Oh ya, bisa masuk. Aduh, baru aja tergesek bentar, mobilnya juga langsung terbakar. Waduh, ngeri sekali nih jalannya. Sekarang kita coba pakai sepeda. Kira-kira kalau pakai sepeda kuat nggak nih tenaganya untuk ngayuh jalur tol ke atas langit ini? Soalnya jalannya nanjak sekali. Oke, kita coba. Ups, loncat jumping. Oke, kita kayuh terus. Aduh, aduh, capek sekali. Mana nanjak, licin. Ini seperti tidak gerak jalannya. Aduh, ini jalan atau enggak ya? Kok seperti tidak berubah? Coba turun aja ya. Kita jalan kaki, kita lihat ke bawah. Wah, ternyata kita udah jauh. Kita naik sepeda lagi aja. Kita lanjutin sampai ke atas. Kira-kira jalannya sampai kemana? Wah, ternyata masih nanjak ke depan. Kita pindah jalur bisa nggak? Aduh, ternyata nggak bisa. Kita coba yang ini saja. Kita ikuti kira-kira jalan tol ini tembus kemana. Kira-kira ada apa di depannya? Wah, di depan seperti ada tempat pemberhentian. Kira-kira apa? Oh, ternyata di sini yang sampai atas dapat hadiah es krim raksasa. Wah, bisa puas sekali nih. Ada banyak sekali es krim dengan berbagai macam rasa. Bakal puas ini makan es krim.